suara-suara dan suara tangisan, dan ada orang anu sering ya, orang menangis, ada seperti anak-anak kecil, anak-anak juga sering dilihat suara-suara seperti itu. Nama saya Yadiono, umur 55 tahun, alamat Desa Bundar Kulon, Dukuh Rajan, RT 01 RW 08 Desa Bundar Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Untuk profil ya, jadi mulai dari tahun 2000 saya mulai kerja di ruang pemulasaran jenazah sampai tahun 2020 saat ini. Untuk pendidikan saya setara STA, yaitu paket C. SD-nya di Desa Bungan Bulong, tadi di SD 2 Desa Bungan Bulong. SMP di SMP Nasional, Tuban, terus di paket C di Kecamatan Tuban. Ya, dulu itu setelah kita lulus dari pendidikan, ya kita cari kerja swasta di pertokoan, itu pertokoan kain di, yang berada di Tuban selama kurang lebih sampai 2 tahun, terus kita pindah lagi ke kota Surabaya juga di pertokoan yang berusaha di bidang kain selama kurang lebih ya 2 tahun, selanjutnya pulang ke Tuban lagi, juga pindah ke Tuban lagi 2 tahun. Setelah itu kita cari kerja, akhirnya kita diterima di RSUD Dr. Kusuma Tuban. Ya, karena mungkin itulah untuk pengabdian saya kepada pemerintah, sehingga untuk tenaga dan pikiran kita pergunakan untuk membantu orang-orang yang sedang dalam keadaan duka, karena dalam pemulasan jenazah itu mencari tenaga agak sulit. Jadi saya beranikan diri, saya perjuangkan untuk mengabdi pada masyarakat. Jadi tiba-tiba enggak mengira kalau kita akan kerja di bagian pengurusan jenazah. Ya, dulu memang pengen jadi PNS, memang sederhana pengen jadi PNS. Alhamdulillah sudah tercapai dengan saya, jadi saya berkeinginan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara atau kepada masyarakat. Ya, pengalaman kadang-kadang kita setelah merawat jenazah, ya, pernah kita merawat jenazah ditemukan di sebuah alas. Jenazah itu sudah beberapa, mungkin sampai beberapa hari, tinggal pulang-pulang. Ya, kita rawat di sini, ya, sudah selesai kita makamkan. Tiba-tiba kita ya setengah mimpi lah, seperti orang itu ikut aku di rumah. Seperti orang kalau Jawa itu mengatakan ngindur. Ya, sampai-sampai saya itu sedang antara sadar dan tidak. Seandainya saya itu tidak kelamaan dibangunkan sama orang tua, sama istri saya, mungkin nyawa saya terhilang. Jadi seolah-olah orang itu ikut aku di rumah. Tiba-tiba saya bacakan beberapa ayat suci Al-Quran dan mempan. Sampai saya berpesan, akhirnya sosok itu ya ikut aku. Masuk mulai dari ujung kaki, akhirnya sampai ke atas kelas, sampai ke kepala. Akhirnya sampai hilang, juga saya bersama juga hilang. Seandainya saya tidak dibangunkan sama orang tua, ya mungkin insya Allah saya ikut juga. Akhirnya saya dibangun sama orang tua, dipanggil-panggil, kok nggak respon, oke, orang tua saya curiga. Terus akhirnya saya didekati, akhirnya dibangunkan sama istri saya. Terus akhirnya saya diambilkan air minum, saya minum, saya kan baru sadar saya. Ya, sekitarnya tahun kurang lebihnya 98 aja. Sudah lama sebelum orang tua saya meninggal. Kalau kita itu kalau ada sudah ketemuan
ada penemuan beberapa hari baru ditemukan, ya keadaan jenazah sudah tidak terbentuk, ya sudah baunya sudah menyengat, terus ada beberapa hewan yang mengerubuti, ya itu yang paling lemes itu, ya. Ya sukanya kita dapat mengabdi, melayani dan melaksanakan tugas kita dengan baik, sesuai dengan hati nurani, dan suka dukanya kita ya mengabdi dalam 24 jam, jadi kita penuh. Jadi selama 24 jam kita siapkan terus, ya kita untuk melayani masyarakat 24 jam. Ketika dukanya itu kadang-kadang kita ketemu jenazah, ya gitu, kadang-kadang banyak yang kecelakaan, yang sudah tidak terbentuk, sudah keluar, kadang-kadang ada penemuan, tidak ada keluarganya sampai beberapa hari, kita menunggu akhirnya kita makan. Terus akhirnya ada juga ya jenazah yang banyak penemuan di laut, ada yang terbang dari udara mengapung dari pulau ke sini, ya kita memang kita untuk kerja keras. Dulu memang sebelum saya memulai di sini, memang saya dicoba beberapa kali ya, untuk dari anak sakit, dari istri sakit, sampai ke keluarga orang tua ya, sampai dicoba seperti itu. Akhirnya sampai saya itu mendatangi beberapa hari saya tanyakan, saya takutkan, ya sudah di dalam kerja, kita sambil berdoa, ya kemudian kita kuatlah untuk jalan. Terus akhirnya saya juga izin sama istri saya, ternyata istri saya juga ya mendoakan juga mengizinkan biar doa jari untuk jadi langsung bisa. Kalau penampakan secara jelas kita belum pernah, cuma kalau ada suara-suara yang terdengar itu sering, kalau memang penampakan secara nyata belum pernah terlihat. Kalau suara-suara dan suara tangisan dan orang tangis sering, orang menangis, ada seperti anak-anak kecil, anak-anak juga sering dilihat suara-suara seperti itu. Jadi kita malam tambah sering kadang-kadang di sini, tapi kadang-kadang jelaslah banyak yang malam, kadang ya ada kecelakaan ya dari ruang sakit. Kita sebagai manusia ya, kita harus berhati-hati dalam mengalami kehidupan ini. Ya kita harus mengamalkan ibadah secara baik pada sesama manusia. Kita banyak-banyak untuk beramal, bersedekah, toh akhirnya apapun yang kita cari dalam dunia ini, ya apapun ya, itu baik itu pendidikan, baik itu kekayaan, baik itu jabatan, toh akhirnya akan kembali jadi walaupun jadi mayat, tidak ada yang kita bawa. Dan di situ kita merasakan bahwa dunia hanyalah apa ya, sementara, hanya sementara, bahwa kita dipesan untuk berbuat baik pada semua manusia, banyak menolong, banyak sedekah, itu artinya kalau sudah mati kita tinggalkan semuanya, hanya begitu saja kita hidup. Disitulah kita akan dapat mengambil manfaatnya, sehingga kita dapat mengambil pelajaran, sehingga hidup ini kita sangat untuk berhati-hati, baik untuk berbuat, berucap, dan bertindak.